Juga Mami tidak datang ini malah. Enggak, saya dapat bocoran dari Saka. Dia bisik ke Saka curhaton jadi bilang kenapa cuk semenjak menjual BD. Kurang sekali caranya bergaul, maksudnya hitung-hitungan mi juga. Mungkin karena ada dunia sekali menurut. Enggak, maksudnya kan usaha tahu ada usaha dimaklumi. Yeah. Cuman kan biasa juga dong. Yeah. Kalau tetap jalan usahanya, yeah, tetap juga waktunya untuk bersilaturahmi tak sedikit. Oh, yeah. Ini memang cuk tidak ada mi bilang Saka kayak berubah. Baru Saka juga memang tidak permasalahkan jebeng kalau masalah pertarungan antara Nasuliku dengan Songkolo. Hmm. Tidak ada juga masalah karena memang ini Songkolo sudah mendunia. Yeah. Nasuliku kan anak baru, maksudnya begitu. Iya, saya kan juga pelaku usaha juga toh. Iya. Yeah. Masuk bisa di. Iya. Yeah. Alhamdulillah bisa. Karena kan silaturahim juga kan ini buktinya juga, masih datang ya. Kita. Belum mentong, jangan dulu jualan lah. Iya, yeah. Sakit. Berarti kok sengaja tidak jualan ini karena kau kasih kesempatan Nasuliku gitu. Iya. Yeah. Kau kasih kesempatan. Biar saya tidak kasih kesempatan sebenarnya. Yeah. Karena memang peluangnya kecil. Iya. Yeah. Karena Nasuliku tidak usah. Tidak panjang umurnya. Tidak juga. Karena kalau masalah harga, tiga kali menjual cuke, satu kali di Songkolo. Karena kan masalah nama sudah menang Songkolo. Apa tuh gini berendingan. Makanya itu dia mau imbang ini. Pemasukannya Songkolo sama Nasuliku. Oke.